Stadium Hang Jebat akan mementaskan satu perlawanan yang penting untuk pasukan Penang khususnya dan juga Melaka juga bagi memperbaiki kedudukan tempat yang perlu diperbaiki oleh pasukan Penang dan sudah tentu Melaka United ingin memperbaiki kedudukan tangga ke-8 mereka dalam saingan Liga Super sebentar nanti. Baiklah, perlawanan separuh masa yang pertama saingan Liga Super di antara pasukan Melaka United menentang Penang sudah pun dilangsungkan ketika ini. Satu perlawanan yang dilihat memiliki peluang yang seimbang untuk dua pasukan. Oh, satu hantaran cantik di sana dan itu dia gol. Jaringan pertama. Asri Ninggal. Satu hantaran yang baik untuk Emmanuel Oti yang melakukan sepakan ke penjuru kiri. Hantaran cantik dari Adriano. Satu hantaran yang tidak dijangka oleh benteng pertahanan pasukan Penang. Satu lambungan yang tiba tepat untuk Emmanuel Oti. Oh, cantik meninggalkan untuk Adriano. Dan itu dia gol. Sesuatu yang tidak diduga oleh Hafizul Hakim. Sujud syukur dari Asri Ninggal. Kombinasi pergerakan yang cantik di antara Sonny Nordi dan juga Adriano. Disudahkan dengan jaringan. Percubaan dari luar kotak penalti kencang ke penjuru kiri untuk menewaskan Hafizul Hakim. Biarpun terdapat tiga pemain yang dilihat mengelilingi pergerakan Adriano di sana, namun Adriano lebih awal mengambil percubaan itu. Adriano. Oh, terlanggar Justin. Advantage diberikan. Ada tarikan. Ifedayo. Peluang di sana. Diselamatkan oleh Hafizul. Emmanuel Oti. Gerakan ke sebelah tepi untuk Syazwan Andik. Peluang dari itu dia gol. Ifedayo menantikan detik yang dicari-carinya. Ifedayo membuka ruang untuk Syazwan melakukan hantaran dan perhatikan bagaimana pergerakan follow up yang dilakukan oleh Ifedayo. Dia sudah pun menjangka bahawa Syazwan pasti akan melakukan hantaran lintang melalui kedudukan itu. Dan peluang itu digunakan dengan sempurna. Ini merupakan jaringan gol peribadi yang kelima untuk Ifedayo buat pasukan Melaka United. Pun buat benteng pertahanan lawan ketika menentang Melaka United. Golakan ke tepi cantik untuk Adriano. Umpanan untuk Sonny Nordi. Peluang Hafizul. Dan peluang kedua bagaimana Justin Bas. 4-0. Melaka 4. Penang 0. Dikan oleh pasukan Melaka United. Perhatikan Sonny Nordi berjaya merampas bola itu. Dan tolakkan semula. Sonny Nordi kelihatan sudah hampir dapat menjaringkan gol. Justin Bas berjaya mengambil kesempatan dari bola yang berjaya ditampan oleh Hafizul Hakim. Satu kombinasi baik sekali lagi dipamerkan oleh dua pemain import Melaka United, Sonny Nordi, Adriano dan juga Justin Bas. Bersedia mengambil siapakan ini. Lukas. Oh, cantik. Oh. Dia sudah menyukat dengan tepat. Bagaimana sepakan itu cantik dilakukan untuk menewaskan Ahmad Ashraf Omar. Tepat sepakannya ke penjuru kanan. Satu kemahiran tersendiri dimiliki oleh Lukas Espinosa.